Upaya untuk terus meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat juga dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Mei 2016, bertempat di Restoran Pavajo, Jalan Parangtritis, Bantul. Dinas Kelautan DIY bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul senantiasa berupaya mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, yang merupakan momentum penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang kuat, sehat, cerdas, dan berpenampilan prima, sekaligus membangun karakter bangsa, yakni mencerdaskan masyarakat secara fisik dan mental dengan mengkonsumsi ikan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia, terutama generasi muda yang cerdas dan dapat diandalkan. Ya, pada hari ini kita melaksanakan lomba masak ikan dengan ikan yang kita gunakan adalah ikan tongkol, tenggiri, dan cakalang. Dari peserta yang kita lombakan adalah peserta dari tingkat PKK kecamatan. Terus kita juga mengadakan lomba inovator atau cipta menu. Peserta yang kita hadirkan adalah teman-teman atau anak-anak kita yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satu upaya yang terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah kegiatan penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan berupa lomba masak ikan tahun 2016. Dengan mengangkat tema melalui lomba masak ikan tingkat Kabupaten Bantul, kita dukung kelautan pengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Pada pagi hari ini kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengadakan acara lomba masak ikan tingkat kabupaten yang diikuti oleh seluruh tim penggerak PKK tingkat kecamatan sebanyak 17 kecamatan dengan ditambah dari muda-mudi kita, calon-calon penerus kita untuk membuat lomba cipta inovator atau cipta menu inovasi yang dilaksanakan pada pagi hari juga gitu. Acara dibuka oleh Erna Kusmawati selaku istri Bupati Bantul yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Ketua DPRD Bantul, Kepala SKPD terkait Kabupaten Bantul, serta Ketua Asosiasi Pengelola dan Pemasar Ikan Kabupaten Bantul Projomino. Lomba masak ikan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan memasak ikan bagi para peserta, memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas, memasyarakatkan menu ikan kepada keluarga, menyebarkan informasi tentang ikan atau olahan masakan berbahan baku ikan, kandungan gizi serta manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi ikan. Ikan hanya satu-satunya yang menghasilkan omega-3. Omega-3 adalah untuk kecerdasan, sehingga kalau masyarakat itu mengonsumsi banyak ikan, itu tidak ada bahayanya kolesterol dan sebagainya, tetapi menambah kecerdasan. Ikan merupakan sumber pangan yang kaya akan gizi, mineral, nutrisi, dan vitamin yang mampu memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu, ikan merupakan salah satu sumber yang kaya akan gizi, mineral, nutrisi, dan vitamin yang mampu meningkatkan kecerdasan, karena ikan mengandung DHA yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda berantai panjang omega-3, yang bermanfaat untuk mencegah penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah otak, jantung, dan organ reproduksi pria. Tujuan daripada lomba ini satu untuk memperkenalkan ikan bagi masyarakat Kabupaten Bantul khususnya, kemudian untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Bantul, sekaligus dengan adanya peningkatan tingkat konsumsi makan itu akan menambah kecerdasan generasi penerus di Kabupaten Bantul, sehingga Bantul nanti akan gemar makan ikan di tahun yang akan datang. Gitu.